pembagian ketujuh zaman menurut Jayabaya. Yang pertama adalah zaman Kalajengga, yang kedua adalah zaman Kalasakti, yang ketiga adalah zaman Kalijodo, yang keempat adalah zaman Kalabendu, yang kelima adalah zaman Kalasubo, yang keenam adalah zaman Kalasumbogo, yang ketujuh adalah zaman Kalasuroto. Di mana ketujuh pembagian zaman ini memiliki posisinya masing-masing dan memiliki jangka waktunya masing-masing. Banyak orang menyebutnya dengan jangka Jayabaya atau waktunya Jayabaya. Mari kita bahas. Tetapi sebelum masuk ke dalam inti video, jangan lupa untuk selalu subscribe dan like serta nyalakan notifikasi loncengnya ke semua, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Yang pertama itu adalah zaman Kalajengga, di mana zaman Kalajengga ini merupakan zamannya kembang gadung, keegoisan, atau di mana orang-orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di mana zaman Kalajengga ini dimulai dari kepemerintahan Hadi Wijaya atau Jaka Tingkir sampai Panembahan Senopati, di mana ini dari tahun 1401 sampai 1500. Yang kedua itu adalah zaman Kalasakti, di mana zaman ini antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain saling berebut kekuasaan, saling ingin memenangkan kekuasaan-kekuasaan supaya bisa menjelajah atau menjajah kerajaan-kerajaan lain. Di mana di zaman ini dimulai dari Sinuwun Sedokrapiak sampai Amangkurat ketiga, di mana ini berawal dari tahun 1501 sampai 1600. Lalu yang ketiga adalah zaman Kalijodo. Zaman Kalijodo ini adalah zamannya orang-orang berebut keunggulan atau kekuasaan dalam pemerintahan. Bisa disebut juga orang-orang banyak yang berebut hormat atau berebut tahta, berebut posisi tinggi di dalam kerajaan, di mana orang-orang ini gila hormat. Dan dimulai dari Raja Amangkurat IV di Kartosuro sampai Sultan Pakubuwono IV di Kota Solo atau Surakarta. Ini berkisar dari tahun 1601 sampai 1700. Lalu yang keempat itu adalah zaman Kalabendu atau zaman kesengsaraan orang-orang Jawa. Di mana zaman Kalabendu dalam jangka Jayabaya ini adalah zaman-zamannya orang-orang Jawa lupa dengan kejawaannya. Kalau orang Jawa bilang wong Jawa lali karo jawane. Orang Jawa lupa dengan Jawanya, lupa dengan adat istiadat Jawa, lupa dengan budaya-budaya Jawa. Dan di mana orang Jawa ini mulai menemui kesengsaraan hidup. Dan hal ini dimulai dari Pakubuwono IV dari tahun 1701 sampai 1800. Lalu yang kelima itu adalah zaman Kalasubo, di mana zaman Kalasubo ini banyak orang-orang Jawa yang bersukacita, yang sukacita dan gembira karena mereka menemui hidup yang bahagia, lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya yang sengsara. Di mana tahun ini, tahun kesukacitaan ini berawal dari Raja Heru Cokro pertama sampai Raja Heru Cokro ketiga, di mana tahun ini berkisar dari tahun 1801 sampai 1900. Yang keenam adalah zaman Kalasumbogo. Zaman Kalasumbogo ini merupakan zaman-zaman tersohor, di mana zaman Kalasumbogo ini adalah di mana orang-orang Jawa lebih mengutamakan ilmu, lebih mengutamakan pemahaman, lebih mengutamakan kepandaian, lebih mengutamakan untuk mengejar ilmu.
di mana di tahun ini, zaman ini, orang-orang Jawa mulai menjadi orang-orang yang berpendidikan dan mengerti akan ilmu pendidikan. Zaman ini dimulai dari 1901 sampai 2000. Yang ketujuh yaitu adalah zaman Kolosuroto. Zaman Kolosuroto ini merupakan zaman halus, di mana orang Jawa berbudi luhur dengan halus, lemah lembut dan manis budinya. Tetapi di zaman Kolosuroto ini, di mana orang-orang lebih mengutamakan menggunakan hal-hal halus, hal-hal yang tidak kelihatan, di mana segala hal halus sekarang menjadi dominannya. Contohnya banyak orang menggunakan penglarisan, pengasian, pemikat, kebal, dan masih banyak lagi. Itu tandanya makhluk-makhluk halus yang bekerja. Zamannya para halus bekerja, makhluk halus bekerja. Dan sekaligus di zaman Kolosuroto ini merupakan di mana zaman-zaman Satrio Piningit akan muncul dan akan digulomentah oleh pengalaman. Dan di zaman Kolosuroto ini di mana zaman-zaman Satrio Piningit menjalankan tugas dan kembalinya Sabdo Palonoyo Genggong, di mana Sabdo Palonoyo Genggong ini menjalankan tujuan hidupnya dari Sang Mahakuasa, dari Sang Ilahi, di mana Sabdo Palonoyo Genggong ini harus mengubah zaman ini dari zaman kegelapan akan diubah menjadi zaman keemasan Nusantara, di mana zaman ini akan hancur dan akan berubah menjadi zaman baru. Supaya di zaman baru itu sosok Satrio Piningit bisa muncul sebagai sosok ratu adil. Dan di mana di zaman ini banyak pasukan-pasukan makhluk gaib atau makhluk halus yang bekerja di tanah Jawa untuk membantu tugas atau tujuan dari Sabdo Palonoyo Genggong. Dan di zaman-zaman ini pula banyak sekali orang-orang yang kelihatannya di depannya manis, ternyata di belakangnya itu dia tuh busuk. Dan setelah melewati zaman ini, di mana zaman ini terjadi antara 2001 sampai 2100. Dan sesuai dengan ramalan Sri Aji Jayabaya sendiri, di mana setelah melewati ketujuh zaman Jayabaya ini, maka tiba waktunya akan terjadi kiamat kubro di dunia. Di mana kiamat kubro yang diramalkan Jayabaya ini bukan merupakan jatuhnya meteor besar akan menghancurkan bumi, bukan. Bumi tidak akan hancur. Tetapi dalam ramalan Jayabaya yang dimaksud kiamat kubro itu apa? Terjadinya perang dunia ketiga. Pecahnya perang dunia ketiga antara negara-negara, di mana setiap negara di zaman sekarang sudah mulai mempersiapkan senjata-senjata pertempuran, senjata perang yang akan dipergunakan ketika mereka saling berperang satu negara dengan negara lain. Dan di mana kiamat yang diramalkan Jayabaya ini adalah kehancuran umat manusia dengan ciptaan manusia itu sendiri. Kalau manusia ingin mencari kedamaian, janganlah menyiapkan sesuatu yang akan membuat kehancuran. Tetapi nyatanya apa? Banyak alat-alat penghancur yang dibuat oleh manusia. Dan alat-alat penghancur itu sendiri yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Dan sesuai dengan ramalan Jayabaya, bahwasanya kiamat kubro itu akan terjadi dan akan menghancurkan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Akan ada perang besar-besaran di dunia. Dan senjatanya bukan senjata tradisional lagi, tetapi senjata yang digunakan adalah senjata yang besar, seperti nuklir, bom, basuka atau yang lainnya. Dan alat-alatnya juga sudah mumpuni, seperti jet tempur, tank, dan masih banyak lagi. Dan ini akan menjadi perang yang dahsyat, lebih dahsyat dari perang-perang sebelumnya, dan akan menghancurkan umat manusia. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ke semua.